Wah, terlihat udah jago. Wah, dia sangat-sangat ganas. Karena lagi mabok atau emang? Enggak, karena kayaknya emang dia ganas deh. Gimana tuh? Sampai aku kayak, udah kok gitu, anjir. Seganas apa emang dia mainnya? Kan ceritanya baru ketemu gitu kan. Kinghorse, tisu eksklusif yang mengandung antiseptik dan aloe vera, memberikan rasa kebas yang sedang, tidak panas dan tidak berbau. Jadi, sensasi bercinta terasa lebih tahan lama. Jangan lupa follow kinghorse.id. Confidence, bring a pleasure. Halo guys, welcome back to Kreatos. Dan kita sekarang kedatangan tamu lagi nih guys, spesial. Bukan spesial sih, tapi ceritanya itu spesial guys, karena berbeda dengan cerita-cerita sebelumnya ya. Kita kedatangan dengan kakak Fresil. Halo kak Fresil, apa kabar? Baik nih kak. Kak Fresil, kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukannya sekarang ya skripsi doang sih, sama liburan. Liburan di Jakarta. Oh, ya. Kuliahnya bukan di sini? Bukan, di Surabaya. Oh, aslinya Surabaya. Berapa lama liburan di sini? Sekarang sih sebulan aja ya. Buat refreshing ini kali ya. Lagi ini apa? Skripsi. Lagi bete ya skripsi. Oh iya butuh refreshing ya. Tapi di sini sama kerja juga atau emang kuliah aja? Syuting aja sih. Oh, ada syuting juga. Syuting apa itu? Freelance aja di sini kayak apa talent yang dibutuhin aja gitu. Kan syuting-syuting banyak, iya banyak-banyak. Apa, gitu. Oh, tapi emang ini apa? Suka sama kamera gitu-gitu suka? Suka sih. Acting, suka acting gitu syuting ya. Tapi gak suka nonton film. Kok bisa gitu? Iya. Gak hobi. Iya gak suka aja. Terus kalau misalnya nonton apa tuh? Oh, jarang nonton sih. Lebih suka jadi pemerannya gitu lah ya. Iya. Oke. Jadi Kak Fresil ini punya cerita yang cukup berbeda guys dengan talent-talent kita sebelumnya. Dulu Kak Fresil pernah yang namanya main di rumah sakit. Dan itu lucu guys ceritanya. Gimana tuh Kak? Bisa main di rumah sakit gimana? Itu jadi ceritanya tuh waktu tuh aku nemenin cowok aku kan di rumah sakit VIP gitu. Okay. Dia tuh lagi sakit asam lambung. Nah terus udah nih ya, aku nemenin terus dia sering dicek kontrol dokternya. Nah abis itu karena dia rada hyper gitu ya, jadi hyper Zex gitu. Zex. Terus akhirnya waktu tuh malam mainlah aku digeret sama dia tuh ke toilet. Dia sambil bawa infusnya gini dong. Jadi bila-bilain tuh ya. Iya, dibawa ke toilet gitu. Terus ya udahlah ya, dan alhasil ya untuk tekniknya itu ya doggy gitu. Ya, di itulah, apa? Seperti di kloset itu. Iya. Tapi kenapa nggak main di kasur? Kenapa nggak main di kasur? Takutnya ada CCTV atau ribet mungkin ya. Karena nggak tahu ya, kebawa situasi aja gitu. Sebenarnya nggak ada niatan gimana-gimana, tapi ya udah berjalan aja, let it flow gitu kan. Ya udah main di situ akhirnya. Mainnya itu apa? Satu posisi gitu? Dugi aja. Iya dong. Terus gimana? Kan dia posisinya di infus itu. Infusnya di bawah gitu, karena ada kayak tiangnya gitu kan, Kak. Sama tiang-tiangnya tuh di bawah. Iya, terus dia tangannya satu ke atas gini, biar darahnya gak naik kan. Jadi kayak gitulah, kayak nih cowok gila gitu kan. Ya, tapi gimana lagi gitu. Tapi cara mainnya dia pun tetap seperti orang sehat pada umumnya. Kan dia lagi sakit nih ceritanya. Iya, karena kan cuman ini ya lambungnya doang gitu. Dan waktu itu tuh udah membaik kan. Jadi ya udahlah dia gas gitu. Sebenarnya aku juga mau nolak tapi gak bisa ya. Karena dia tuh kayak kalau udah maunya ya udah gitu harus dituruti. Kekah gitu lah ya harus main. Tapi sebelum dia dirawat pun emang kalian sering main? Gak juga sih. Tergantung lagi pengen ya. Terus habis itu kamu ketemu dari mana nih si cowok kamu ini? Ketemunya dari Instagram waktu itu ada syuting kan waktu itu di Surabaya. Jadi ya udahlah ya, kita kenal deket dari situ. Nah waktu itu udah nih, jadi ceritanya tuh pas dia dikontrol terus kan sama dokternya kan. Nah besoknya kan harusnya dia udah membaik kan tadi kak. Nah besoknya dokternya tuh periksa bilang gini, kok ke kondisinya makin memburuk ya. Gitu. Itu terus berarti besokannya kamu mainnya malam kan. Ya, malam. Besok paginya tuh dicek tuh. Dicek. Terus tuh bilang
ini akibat itu pas ada mama papanya kan kalau pagi kan. Tuh, ini akibat benturan yang keras secara berkali-kali gitu. Aku cuma diem nunduk ini terus dokternya tuh ngeliatin aku gitu. Ngeliatin aku kayak gitulah, terus dokternya ngeliatinnya tuh kayak gimana gitu ya kan, kayak kayak orang pengen juga nih gitu kali ya. Antara curiga dan pengen gitu ya. Terus gitu udah nih, terus gitu kayak dibilang-bilangin, terus gitu ditinggal. Habis ditinggal tuh ya udah saya pamit, kita kan bilang ke mama papanya juga, terus sambil ngeliatin aku gitu, makasih dok gitu. Terus udah ya udah ada kontak lah di situ. Terus gitu ya udah sering ketemu, terus ya berjalan seperti biasa. Terus gak lama dia udah membaik lagi, terus dibolehin lah pulang. Terus gitu. Nah lucunya nih kak, aku beberapa waktu kemudian gantian aku dengan yang sakit gara-gara makan pedes gitu. Aku emang gak bisa makan pedes kan, cuman karena enak tuh jadi aku paksa gitu. Jadi aku kena juga sakit lah, akhirnya dirawat di rumah sakit yang sama tempat dokter itu. Karena pada waktu itu emang rumah sakit yang paling gede dan bagus emang di situ, dan di VIP juga. Nah jadi pas sejak aku sakit itu yang periksa tuh dokter itu terus kan, gak pernah ganti-ganti. Entah mungkin emang jadwalnya untuk khusus pasien penderita itu emang dokter itu apa gimana, gak tahu ya kak ya. Jadi kayak meskipun aku pencet bell juga yang datang dia, dia terus sampai bosen gitu ya. Terus gitu udahlah, dari sejak dia ngeliatin aku kan yang waktu itu, terus gitu dia pas nyuntikin obat di infus aku juga itu kayak kok beda aja gitu loh, kayak sakit gak gitu. Kayak udah mulai ini ya, menunjukkan ya, tindakan-tindakan ya, berbeda gitu ya. Berbeda gitu. Udah memancarkan rasa gitu kan ya. Iya gitu deh jadinya. Jadi berawalnya dari situ tuh. Berawalnya dari situ. Nah sekitar tuh kayak sering lah dia kontrol aku. Terus waktu tuh sampai akhirnya dia tuh periksa aku malam-malam nih kan, pasti kontrol terus ya. Terus kasih obat, vitamin, terus gitu. Pas dia masukin obat, nyuntikin di infus aku, tuh kayak yaudah lah ya, aku kayak tanya-tanya gitu. Dokter udah punya istri belum? Atau punya pacar gitu? Oh belum gitu kan, kayak aku sun-sun gitu. Yaudah lah, aku godain gitu lah. Yang namanya dokter masih muda kan kayak, ya pasti gak nolak dong. Masih memikat gitu lah ya. Iya. Terus gitu aku bilang, dok kok rasanya dingin banget ya, ini kaki aku kedinginan gitu. Terus dia coba lihat, diperiksa lah kaki aku. Oh iya. Terus dia aku tarik aja tangannya. Terus gitu ya bisa dibayangkan lah yang terjadi ya kan. Terus gitu akhirnya aku main lah sama dokternya gitu, karena aku suka juga karena dokternya tuh masih muda dan kayak oriental look gitu kan, cindo gitu kan. Oh, kamu sukanya yang cindo-cindo gitu suka ya? Suka. Ya gitu deh ceritanya. Terus habis itu berarti karena udah sering ketemu, udah sering papas-papas, bukan sering sih, maksudnya kan kamu di sebelumnya nemenin cowok kamu tuh ada dokter itu, terus kamu dirawat juga sering ketemu sama dia, jadi mungkin kayak ada ini ya, timbul-timbul rasa gitu gak sih? Rasa-rasa apa gitu ya. Apalagi kamu sukanya emang cowok-cowok cindo kan. Jadi kayak cocok banget, sesuai banget nih sama kriteria jadi kamu. Jadi feel dong. Terus akhirnya di malam itu tuh, apa nih, basa-basinya kamu kakinya sakit gitu. Iya, basa-basi gitu. Terus akhirnya si dokternya gimana nih? Biasanya kan kalau cindo-cindo dokter muda tuh masih yang kayak malu-malu kucing gitu gak sih? Terus kamu godainnya gimana gitu? Kayak gitu, kok aku kedinginan, kaki aku dingin banget nih rasanya. Terus baru kan dia periksa itu, dia ngecek gitu, suhu di kaki aku gitu kan. Terus ya udah lah, akhirnya kak, aku tarik kan itu tangannya tadi gitu, jadi kayak iya udahlah gitu, kayak meraba-raba gitu kan. Terus aku bangun lah, aku cium dia kan di bibir. Terus dia balas dong cium aja, kita lumayan ciuman lama gitu. Akhirnya langsung kayak memanas gitu kan, horny gitu. Akhirnya sambil ciuman, maksudnya ciuman doang, ada ini gak sentuh-menyentuh gak tuh? Iya dong. Dianya jadi kayak sambil ciuman French kiss gitu kan. Terus sambil ngeraba-raba jerumus-jerumus gitu. Terus kamunya ini terus mulai kayak keenakan. Iya, jadi kayak sama-sama horny. Terus akhirnya terjadilah adegan berbahaya itu. Main deh tuh. Main di rumah sakit. Gimana itu kalau kan kamu time emang tipikalnya sukanya sama cowok-cowok Cina gitu kan. Nah, dia tuh tipikal mainnya tuh yang kayak gimana?
Tipikal mainnya dia kombinasi ya, slow, habis gitu baru hard gitu. Bertempo lah ya. Jadi kan harus pemanasan dulu kan. Ada kayak foreplay ya dulu gak sih kalau kayak gitu? Iya dong. Gimana kan itu tuh? Tadi kan foreplay. Iya, maksudnya ciuman doang mesti ini, pasti ada begitu. Ada gak? Ya kado gitu kan. Kado kayak biasa lah ya, kayak dia aku bilang gitu. Terus kamu sendiri suka gak sih, bisa cowok-cowok kan suka nih di SpongeBob lah istilahnya. SpongeBob. Nah kamu suka gak sih kalau SpongeBob gitu? Gak terlalu suka ya, karena kayak aku sebenarnya jijian gitu kan. Tapi ya. Nah kali ini gimana tuh biar dia enak? Kalau nggak di SpongeBob. Tapi aku bisa sih, enak katanya. Apa tuh? Coba spill dong. Karena aku sebenarnya nggak bisa, karena aku nggak bisa dok, kayak apa bibirnya kecil gitu. Alasannya gitu? Iya, coba aja kayak gini caranya gitu. Terus diarahin kan dia berdiri gitu kan, duduk di sofa apa tempat tidurnya, aku sakit itu, terus gitu ya udahlah ya. Jadi kayak gitu. Di apain itu? Kan nggak masuk kan mulut kamu di Johnny dia, terus caranya gimana kalau dia ngerasa enak? Jadi tuh pakai tangan. Di cium-cium dulu. Buat terus sama dimasukin pelan-pelan sama kayak dijilat-jilat gitu kan. Gitu caranya kak. Oh jadi langsung istilahnya langsung main. Terus jadi ya seperti pada umumnya lah ya, tekniknya sama aja gitu. Tapi Johnny dia tuh Johnny yang seperti apa sih? Johnny yang gedong kah? Yang mungil kah? Sedengan ya. Cocok terus sesuai. Pinky gitu. Karena aku suka pink kan. Oh gitu. Jadi kamu suka koko karena pink itu? Aku lebih suka karena bersih aja gitu. Emang kalau gak pink gak bersih berarti? Gak juga sih. Emang suka aja yang pink? Suka aja. Karena emang suka koko-koko? Iya karena putih gitu, karena aku suka yang putih. Gitu. Terus itu gayanya apa aja tuh kalau misalnya? Gaya? Gaya kalau lagi main di kasur itu apa tuh? Aku gak tahu ya nama-namanya ya. Soalnya aku kan yang gak jago, gak pro gitu kan. Apa ya, paling ya yang normal sih doggy. Apa ya namanya? Apa tuh, kamu di atas? Iya, ganti-gantian lah gitu. Tapi yang lebih sering dominan terus, siapa? Ini nih, lu jalan tuh ya. Aku bawa ini infus aku. Terus di kacanya rumah sakit, karena kan VIP kan di atas banget ya, gak kelihatan dong, jadi kayak buka gitu kelihatan city light gitu, seru ya, gitu deh, jadi kayak sensasi baru gitu, di kaca, nempel di kaca kayak cicak, terus itu berarti gayanya berdiri dong, iya dong berdiri, tapi gitu. Berarti yang jadi dominan kamu jadi apa dari belakang gitu loh, ngerti kan? Oh iya, ya gitu, sambil berdarah gitu ya, tangannya maksudnya. Apa ini diberhentikan dulu darahnya? Main dulu? Oh enggak dong, tetap profesional gini kayak model gitu. Tetap slay ya, tetap sakit slay tapi tetap dong. Slay. Iya. Terus itu cuma satu posisi doang masa? Enggak kan? Enggak dong, itu tadi kan ada yang di cicak itu. Ya. Tapi dia mainnya ini enggak sih? Kan tadi hard soft gitu kan. Enggak, cuma soft dulu baru hard gitu. Soft dia itu kayak gimana emang? Ya pelan dulu. Apa temponya, apa foreplay-nya atau apanya? Temponya pas main itu ya? Iya. Itu pas kalau lagi pelan posisinya pas lagi di mana tuh? Kamunya di bawah kah atau dia di atas? Dia di atas dong. Kalau akunya mah stabil aja ya. Enggak sih. Ya gitu deh, normal aja, let slow aja. Tapi kalau bikin kamu kalau main kayak gitu sampai klimaks enggak sih biasanya? Iya. Gimana kalau bikin kamu klimaks tuh gimana? Sekarang kan kayak pokoknya udah klimaks duluan kayak ih bete gitu. Gitu. Jadi pokoknya kamu harus klimaks dulu baru ya. Dia atau dia dulu baru kamu nih? Ya ngikutin aja sih karena kan biasanya cowok duluan ya. Gitu. Tapi kalau kamu dibikin klimaks caranya gimana sih biar kamu klimaks? Itu kan cewek beda-beda nih. Ada tekniknya cowok. Gimana tuh? Malu ya ngomongnya. Gimana? Jadi kayak pas main masukin tuh, dia tuh sambil mainin klitorisnya gitu. Apa deh bahasanya? Kacang ya? Tapi kan itu kan tadi bahasa dokter kan, udah kan? Aman ya, aman ya. Hijau ya, hijau.
Jadi sambil diapain tadi? Dimainin klitorisnya gitu. Pakai apa tuh? Pakai jarinya dong. Oh, pakai dildo. Enggak, siapa tahu kan dia mainnya pakai lidah. Kamu suka enggak dijilat gitu? Sekali doang. Dulu banget sama mantan aku pas Valentine. Tapi kalau sama si dokternya enggak? Enggak, kayak dia kan pasti juga mikir tentang kesehatan dong. Siapa tau kan namanya sange, jilat-jilat aja gitu kan. Bukan tempatnya. Nanti malah diedukasi gitu. Jadi mainnya singgah, cepat, gas-gas, enak gitu. Iya. Terus kalau misalnya selain dicicak itu, di sofa atau di kamar mandi gitu juga main gak? Di sofa enggak sih. Terus pas di kamar mandi kan udah kan bersih-bersih. Terus main lagi deh, doggy. Digunain lagi tuh. Iya kan, kayak ngeliat gitu kan lebih terang nih ya. Terus kayak udah bersih-bersih, terus kayak ya udah ayo main lagi. Aku pegangan di wastafelnya gitu sambil ngaca gitu kan. Gitu deh rupanya. Terus dia main dari belakang gitu ya. Berarti mainnya sampai 2 ronde itu. Iya gitu deh. Itu sampai kamu klimaks juga waktu di toilet. Oh iya pasti sih. Pokoknya kalau kamu main tuh harus pakai sampai the climax gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak kalau main sampai nggak climax gitu? Pernah. Itu kamu main sendiri atau? Oh nggak pernah, nggak suka kayak gitu. Jadi kayak lebih ngontrol aja kalau lagi naik pas lagi sendiri gitu dikontrol aja bisa gitu. Oh jadi kalau misalnya lagi main tuh udah pasti ini udah pasti climax ya? Ya sometimes. Ini maksudnya dalam artian yang kayak yang gimana sih, yang kayak pas banget gitu, sampai geder-geder gitu. Apa yang gimana? Tapi kalau keluar tuh cepet ya, kayak soalnya kan ini cepet sangean gitu kan. Jadi kayak kalau kamunya sangean jadi cepet. Jadi cepet lah ya, bisa gitu, bisa aja gitu. Astaga. Pokoknya gimana cara kamunya, pokoknya udah pasti keluar lah ya. Terus kalau misalnya di rumah sakit gitu, kamu sendiri ada fetisnya nggak sih? Fetis. Pokoknya aku fetis sama cowok yang bergairah gitulah. Cowok kan, kalau sakit kan pasti bergairah sih Neng. Mohon maaf aja nih. Kita kelihatan nih, ini cowok kayak nggak bergairah yang, maksudnya kayak misalkan dideketin cowok nih ya. Terus oh kayaknya aku deket sama nih cowok untuk baik-baik gitu. Tapi ada oh nih cowok kayaknya bergairah nih dari mukanya, gelagatnya, postur tubuhnya. Kayak, oh bad boy. Iya, bad boy in the good ways. In the good sex sih jatuhnya. Iya. Bukan in the good way. Pasti. Kan kelihatan aura-auranya itu kayak bisa ngerasain gitu. Gitu. Jadi kamu melihat dari aura itu? Iya. Tapi kamu ada tipenya tadi Cina itu ya? Ya gitu deh. Tapi kenapa tuh bisa sampai suka sama Cina? Apa karena? Karena rasa bersih aja gitu. Suka yang putih-putih. Tapi ya gak harus Cina juga sih. Kayak misalkan Jawa tapi yang bersih terus looknya. Itu dia bergairah, kayak misalkan undercut nih potongannya, kayak gitu. Pasti kan kece aja gitu. Tapi kamu ini gak, ke ilfilan gak sih cowok, the typical cewek ilfilan gitu? Ilfilan? Sebenarnya semua cewek ilfilan gak sih guys? Tapi kan kamu suka sama cowok yang bergairah itu tadi. Ya. Terus kalau misalnya tiba-tiba dia menggairahkan, terus ternyata dia bikin ilfil kamu gitu. Apa ya, ilfil apa ya? Bau mulut kali. Oh pernah? Pernah nggak? Nggak sih. Tapi... pernahnya bau alkohol. Tapi nggak apa-apa sih. Emang kamu nggak minum? Minum. Minum kan? Kan kamu juga bau alkohol. Kalau nggak minum, dehidrasi dong, Kak. Iya, maksudnya minum alkohol, Neng. Iya. Minum-minum. Iya kan sama aja, sama-sama bau mulutnya. Ya, paling bau itu doang sih. Jangan sampai lah masih belum sikat gigi, bau ini kan joroknya. Harus masih bersih dulu. Berarti kamu kalau pagi gitu, misalnya kamu lagi cowok sama pacar kamu gitu. Tangan fajar. Berarti harus sikat gigi dulu tuh, walaupun udah sange ya? Enggak sih, tetap ciuman aja udah. Enggak kan. Iya kan? Enggak tahu. Karena kan tuh kasih dari semalam kan udah prepare-an. Jadi kayak ya gitu deh, enggak tahu. Terus kalau kamu main tuh gaya favoritnya apa sih? Gaya favorit. Pokoknya aku suka aku di bawah terus kayak nempel semua gitu.
kan ada kan yang kayak waktu tidur tapi cowoknya tuh sambil duduk atau nggak gitu, kayak apa itu, jadi kayak langsung suka yang jadi gini lah. Oh, jadi kayak badan sama badan menyatu tapi dia di atas. Terus jadi aku sambil peluk dia gitu kan. Gitu. Kamu sukanya kayak gitu. Terus kalau cowok kamu nih, bukan cowok kamu sih, si dokter ini posisi favoritnya apa? Ada posisi favorit kan baru itu. Iya, maksudnya ini paling lama nih kombinasi dari kombinasi semua gitu. Jadi kira-kira hampir sama lah ya gerakannya. Tapi kalau si mantan kamu nih, kan mantan kamu hyper juga kan? Itu dia sering, dia tipikal main yang hardcore gitu gak sih? Hard. Karena saking hard. Karena dia kurus kan, biasanya kan cowok yang tinggi kurus itu kayak tahu kan barangnya gimana. Gimana tuh, gak tahu aku. Besar, panjang, gedung, gede gitu, bagus barangnya itu. Bersih lagi kan. Itu bukan rahasia umum sih. Semua cowok-cowok juga udah tahu sih kayaknya. Iya, banyak sih yang bilang cowok tinggi kurus itu biasanya gedong gitu ya. Termasuk si ini gebetan kamu nih, mantan gebetan kamu nih. Iya dong. Gimana tuh dia? Gimana apanya? Hardcore. Se-hardcore apa dia kalau main? Ya gitu deh, pada umumnya. Kayak mesin. Mesin gak tuh? Itu kenapa kamu bisa sampai sakit lambung? Jadi awal mulanya aku bisa sakit lambung itu karena aku minum-minum. Selain makan pedas dia, itu aku juga keseringan minum gitu. Jadi waktu itu aku clubbing, ya gitu deh. Terus ketemu sama, itu kan aku yang sama temen aku cewek. Nah temen aku cewek ini sama gadunnya. Jadi kan gak balance ya, dia sama gadunya. Kalau udah mabok dia udah kayak dunia milik berdua gitu. Kayak kissing apa, aku kayak orang bego diem gitu kan. Oh, kamu jadi obat nyamuknya. Iya, bete kan, terus cuma diliatin doang sama orang-orang disana. Kayak dilihat oong, susu gitu kan. Terus tadi aku kontak temen aku, nah dia clubbing juga tuh ya kan, di klub yang sama. Eh kebetulan Cia aku mau clubbing di situ juga. Cia sama siapa? Ini aku cewek sendirian. Oh kebetulan Cia ini aku cewek sendiri, ada cowok dua. Kok ini sama adeknya gitu kan. Oh ya udah boleh Cia. Terus saya habis makan terus tuh disuruhlah ke sofanya mereka. Terus dikenalin. Oh ya ganteng juga nih. Ini cowok masih muda kan. Gitu kenalan. Terus udahlah minum-minum terus kissing. Jadi pertama kali ketemu itu langsung kissing tuh kamu. Ya kan pas udah naik kan, terus kayak dia kissing, ya udahlah habis gitu ngedance ngedance tipis gitu, sambil dipeluk gitu dari belakang. Terus dia mau gitu, tuh. Udah habis gitu ditawarin dong ya, mau dianterin balik gak apa, ikut kita aja bla 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 gitu. Ya udah lah ya, nah itu pertama kalinya di klub tuh ketemu cowok yang gitu. Soalnya biasanya kan sama teman-teman sendiri satu circle, balik ya balik ke rumah gitu. Nah habis itu dibawa lah ke apartemennya dia. Ada dua studio, jadi rekamannya ini kakak adek kan, jadi kamarnya ada dua. Jadi kokonya ini sama teman aku sama si adeknya ini. Jadi main lagi gitu guys, searchnya. Udah mabuk, main, sakit lagi kan? Iya, besoknya enak semua, udah sakit tenggorokan, lambung, perfect. Tapi terus kamu main sama dia kan baru pertama ketemu tuh, dia mainnya gimana tuh si adeknya? Iya nih, one night stand. Gimana maksudnya? Cara mainnya dia gimana? Dia masih cara kecil mainnya atau udah besar? Umurnya? Umurnya udah besar dong. Oh, udah lumayan. Selisih setahun dari aku. Sudah. Gitu. Terus dia mainnya gimana tuh? Masih pemula kah? Atau yang kayak dia terlihat udah jago? Wah. Dia sangat-sangat ganas. Karena lagi mabok atau emang? Tuh, karena kayaknya emang dia ganas deh. Gimana sampai tuh? Sampai aku kayak udah aku gitu, anjir. Seganas apa emang dia mainnya? Kan ceritanya baru ketemu gitu kan? Iya kan awalnya kan aku kayak udah, aku kan gak terlalu prioritasin sebuah seks gitu kan. Jadi kayak aku tidur aja, mabok kan udah pusing, kayak tidur aja. Terus dia yang nyebelin gitu-gitu kan, maksa gitu ya, udah deh. Main deh tuh. Iya, kayak gitu. Dia gugurin kamu so gimana? Terus aku ditarik-tarik gitu. Kayak maksudnya ditarik tuh, dia yang main sambil berdiri di pinggiran kasur gitu. Ngerti kan? Pinggiran spring bed gitu, kayak ditarik gini. Terus ya udahlah gitu. Sampai aku menyerah.
kamu menyerah diapain emang? Bakal, ya karena udah ini, udah klimaks. Kamunya klimaks. Emang klimaks diapain? Ya kan dia hard banget, terus aku kira kan, oh kalau cowok kan biasanya cepet ya. Hmm. Ya udah, jadi aku kayak nikmatin aja, ya kayak aku akhirnya udah kapok. Ya sebenernya dia lama soalnya. Emang dia mainnya gimana? Lama terus so hard. Se-hard apa tuh? Maksudnya sampai dicekek kah atau sampai diapain gitu? Ya enggak sih, paling dicekek cuma gini doang. Hmm, oh mininya, cara tempo mainnya dia? Iya. Oh, itu satu ini, satu apa? Satu gaya doang, dogi doang, atau yang kayak beberapa gaya gitu pas dia main? Gitu doang sih, yang main di pinggir kasur itu. Hmm, si dogi ini. Bukan dogi. Apa tuh di pinggirnya? Dianya ya, di atas? Baring, tapi kayak ditarik gitu, jadi kaki aku di bawah ini. Gitu lah pokoknya, gak bisa dijelasin ya. Pokoknya dia sih yang sambil berdiri gitu loh, di pinggir spring bed itu. Hmm, itu sampai kamu sampai capek banget itu mainnya sama dia? Bukan capek sih, tapi ada kayak ampun-ampun gitu loh. Hmm, berarti servisnya bagus dong? Memuaskan bagus. Dong? Sampai iya pengen lagi sih sebenarnya. Cuman ya gimana ya, kenalnya di sana jadinya one extend gitu. Hmm, kan bisa kenalan lagi, ajak main lagi gitu, nggak mau? Gimana ya, namanya cowok kayak gitu kan pasti maunya clubbing sama beda-beda cewek, penasaran gitu, masih bandel-bandelnya lah. Yeah. Dan cewek-cewek di Surabaya juga cakep-cakep banget, jadi insecure kan. Jadi aku juga gengsian kan, jadi gak mungkin lah aku yang kayak ngejar-ngejar gitu, males banget. Jadi cukup tahu aja rasanya gitu lah ya. Begitulah, dan untuk pelajaran sih. Apa tuh? Untuk pelajaran, kalau kenal di klub itu jangan pakai hati, terus hati-hati. Emang kamu sempet ngerasa baper juga sama dia? Oh, cewek kalau udah main gitu biasanya baper tau kak. Oh gitu. Pokoknya jangan sampai main. Soalnya cewek itu ngeluarin hormon baper. Enggak, karena kamu ngerasa enak, jadi kamu baper. Kalau nggak enak pasti nggak mungkin baper, yang ada kamu yang ninggalin dia. Soalnya kayak temen aku tuh, awalnya dia tuh cinta karena duit ya sama gadunnya. Tapi lama-kelamaan dia tuh beneran sayang loh. Karena duit? Gimana? Enggak, tapi emang hormonnya cewek tuh gitu kak. Karena terbiasa. Mindy, sering ketemu, like, dimanjain, jadi ya timbul rasa itu wajar sih. Terus habis itu karena clubbing itu udah main sampai pagi gitu ya. Terus udah langsung besoknya sakit gitu. Iya. Kena lambung itu. Terus akhirnya masuk udah di rumah sakit yang kamu cerita tadi itu sama kayak pacar kamu, mantan kamu ya. Iya. Terus kan itu kamu terakhir poinnya di ujungnya kan akhirnya kamu sama si dokter ini. Terus kamu berlanjut nggak tuh hubungannya atau yang kayak cuma ONS doang tadi itu? Hubungannya sama dokter itu berlanjut sih. Oh berlanjut. Tapi kayak kasih edukasi terus perhatian gitu-gitu sih. Jadi lebih keperhatian. Di HP gitu. Oh, jadi lebih intens obrolannya daripada seksnya iya. Gitu lah ya. Terima kasih Kak Priscilia untuk ceritanya hari ini. Terima kasih juga guys buat kalian yang udah nonton Kreatox. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di kreatox.entertainment. Buat kalian juga nih guys, banyak juga yang nanya nih, gimana sih cara beli tisu King Horse? Gimana sih caranya? Caranya gampang banget guys. Kalian bisa klik linknya nanti ada di bio. Nanti kita cantumin Shopee dan Tokopedia. Dan juga ada WhatsApp-nya buat kalian yang gak bisa pesen lewat Tokopedia atau enggak Shopee. Oke guys, buat kalian terima kasih. Bye-bye.